Okay guys, kali ini aku akan camping sendiri atau solo camping di sebuah hutan pinus yang sangat-sangat tenang di sini, daerah Bali. Dan Budi bilang hari ini kayaknya aku camping sendiri, kayaknya nggak akan ada orang yang camping lagi di sini selain aku. Dan juga aku campingnya tuh agak sedikit pedalaman ya. Okay, saatnya untuk set up tenda dan buat camping ternyaman. Tara, tendanya udah kebangun. Saatnya untuk dekor bagian dalamnya. Aku akan buat yang sangat nyaman kali ini. Let's go! Jadi pompa itu bisa mati sendiri sesuai dengan aturan PSE yang kita setting ya. Jadi ya, mantap. Nggak perlu dipencet-pencet, nggak perlu dijagain. Oke, mari kita set up bagian dalamnya. Okay guys, kali ini aku campingnya menggunakan kasur baru ya, yaitu kasur yang buat single. Karena aku kan sendirian,
solo camping, jadi ya ngapain bawa kasur yang gede-gede. Ini yang solo sendiri, tapi ini bagus banget. Akhirnya kesekap juga guys. Oh gila, di sini hawanya tuh adem banget, enak banget guys. Aku suka camping di hutan pinus ini, di daerah Kintamani ya. Guys, ini kasur baru aku suka banget. Jadi kasur ini tuh ringan banget, dan juga ini nggak cuma kasur angin, tapi juga kasur busa ya. Di dalamnya tuh ada busa. Nah, tapi nanti harus dipompa dikit kasih angin supaya dia lebih tinggi, lebih enak nih. Dan ini tuh ada busanya di dalam, jadi tidurnya akan lebih nyaman. Nih, enak nih. Mantep. Ini sama kayak bantal aku ya. Kalau bantal aku ini tuh dalamnya tuh busa, bukan bantal angin. Jadi enak, gak bersuara, terus empuk dan lebih kuat ya. Begitu juga nih dengan kasurnya. Dan gokilnya kasur ini tuh kalau kita beli dua bisa disambungin gitu loh. Ada kayak velcro-nya di sebelah sini, jadi bisa disatuin juga. Keren. Jadi kalau aku solo camping, aku kan bawa kasur ini sih. Enak. Nih, tebal juga nih guys.
Guys, seru banget nih. Akhirnya cobain juga solo camping ya. Udah sekian lama aku camping tuh bareng teman-teman terus. Kali ini aku ingin coba menyendiri. Karena kadang tuh pengen juga camping tuh sendiri aja, solo seperti ini lebih tenang, lebih santai, lebih bisa ya menikmati ketenangan dan juga alam ya. Tapi terkadang pengen juga rame-rame bareng teman-teman. Ya, tergantung situasi dan mood. Camping kali ini aku banyak barang baru guys. Contohnya ini cooling box aku yang terbaru gede, karena yang kemarin tuh terlalu kecil. Dan juga aku ada kompor juga, nanti akan aku tunjukin pada kalian. Ini, oke. Nih. Aku juga punya box baru nih. Box aluminium seperti ini dari Black Deer, keren banget guys. Kokoh. Kalau dulu kan aku pakai yang plastik ya. Kalau ini sekarang lebih kokoh dan juga lebih estetik. Nih, bisa ditumpuk-tumpuk kayak gini ya. Keren guys. Wow. Bagi kalian yang ingin beli peralatan-peralatan camping, nanti kalian cek aja di description box bawah video ini ya. Aduh. Guys, aku udah kelaparan. Kayaknya aku akan masak aja deh. Udah lapar soalnya. Nih, aku punya kompor baru. Aku ingin pamer dikit lah ke kalian. Ini kompornya estetik banget. Nih guys, ada boxnya juga ya, jadi lebih rapi. Nah, ini kompornya, estetik kan? Ini kompor dari Fire Maple, aku suka banget kompor dari Fire Maple, peralatan-peralatannya juga, cooking setnya karena benar-benar bagus dan kualitasnya oke ya. Nah guys, kayak gini nih kalau udah kepasang, memang dia keluar sedikit ya, tapi lebih bagus karena kompornya jadinya lebih kecil, mungil, daripada kompornya dibuat panjang-panjang, makan tempat. Soalnya kalau kita nanti nyimpen kompor, pasti kan dilepas juga ya tabung gas ini ya. Nih guys, aku juga punya peralatan baru juga, semuanya dari Fire Maple ya. Ada kayak mangkok kecil gitu buat makan, sup-sup kayak gitu, jadi nggak akan panas ya, karena ada ganggangnya di sebelah sini. Buat nasi juga bisa, ada piring juga, satu set sih dari Fire Maple ini. Sama yang terpenting adalah ini, aku punya pen juga dari Fire Maple, ini bagus banget pennya, berkualitas. Nah guys, ini aku nggak di-endorse ya, aku cuman rekomendasiin barang-barang bagus. Kalau bagus, aku akan rekomendasiin kepada kalian, dan aku taruh link di bawah bagi kalian yang ingin beli. Kalau kalian nggak mau beli juga, ya nggak masalah. Coba aku coba tes dulu apinya. Apinya mantep loh. Gede banget. Keren. Kali ini aku akan masak steak guys, noh. Aku potongin lemaknya dikit buat jadi minyak dulu. Asik guys, bener-bener nggak ada orang di sini. Nanti kita lihat ya malam menyeramkan apa enggak ya. Kayaknya sih nggak menyeramkan. Mudah-mudahan.
Aku sengaja pan-nya nggak usah pakai minyak. Karena ini udah banyak lemak juga ya. Tambahin garam biar lebih enak, guys. Oke, udah matang dan aku udah istirahatkan. Sekarang saatnya untuk makan. Perfect. Gila, dagingnya juicy banget guys, tebel banget juga, dan perfect nih, medium rare gitu lah ya. Sambil minum wine, enak. Rasanya juga enak nih wine-nya. Ini wine dari orang tua, api anggur hijau, asli api, lumayan loh. Perpaduan anggur hijau Sauvignon Blend and Chardonnay memberikan karakter rasa khas buah tropis dengan aroma segar anggur hijau. Enak guys, apalagi dingin-dingin kayak gini ya. Ini bagian lemaknya ini enak banget nih. Enak banget. Laper-laper kayak gini, makan steak di cuaca yang sangat apa ya, adem kayak gini ya. Sambil minum wine, menurut saya tenang. Asri banget di sini. Aduh. Udah paling enak tuh nggak bersuara. Nggak usah banyak ngomong sebenarnya ya.
nuansa di sini tenang banget, ada suara burung-burung gitu. Dan bener-bener hari ini tuh gak ada yang camping selain aku. Memang udah lama aku impi-impikan untuk solo camping. Karena lebih seru juga sih, sekali-sekali gitu loh. Coba suasana baru. Apinya bagus banget guys. Mantep. Nah, aku ada beli barang baru lagi, yaitu dari Fire Maple juga, yaitu adalah alat untuk membuat kopi ya, atau seduh kopi. Jadi alatnya itu unik sih, nih, lihat nih. Ini kayak gini nih, datangnya kayak gini. Udah ada gelasnya. Gelasnya tuh double ini ya, double layer. Jadi nggak panas. Terus bagian ini bagian pressnya. Nanti tinggal di press aja udah. Simple. Tuh guys, suara burung-burungnya atau jangkrik ya, nggak tahu nih, enak banget, merdu suaranya. Ini benar-benar gelap banget loh, nggak ada orang sama sekali selain aku. Mungkin selang-seling ya, kadang solo camping, kadang bareng teman-teman. Kalau ada teman-teman aku akan rame-rame, kalau enggak ya solo camping. Nih, aku udah bawa kopi. Ini simpel sih caranya. Kopinya tinggal dimasukin aja. Ini kompornya bagus banget loh guys. Apinya gede banget, aku suka banget nih. Panasin air kayak gini, cepet. Gokil. Udah deh. Diaduk-aduk dulu. Habis itu udah tinggal di press. Sip. Ini pun double layer ya, nggak terlalu panas. Udah, tinggal dituang deh sekarang. Wow. Gila, ini momen terbaik ngopi di tempat yang hawanya sejuk. Ini sejuk banget di sini, nggak ada orang sama sekali di sini, cuman aku sendiri yang camping. Gelap banget, nanti akan aku tunjukin kepada kalian ya nuansa hutan pinus ini. Gelap ditemani suara jangkrik atau apa itu, mantep. Kalau ngopi itu kalau nggak teriak ya, nggak ada ahnya itu, kayaknya kurang gitu loh. Oh my god, enak guys. Bentar lagi aku akan buat api unggun. Tadi aku sempat cari-cari kayu bakar ya. Ya, yeah, api unggunan bentar. Enjoy the moment. Aku pengen bener-bener kayak ya yeah, healing lah ya, merenungi diri sendiri, menikmati alam ini sendiri sambil api unggunan, dan habis itu aku akan tidur. Mari kita api unggunan. Enaknya kalau di hutan pinus itu banyak banget ya kayu bakar, bisa dicari nih. Ada yang gede juga.
kelamaan, pakai torch aja lah lebih cepat. Masih panas kopinya. Mantap tempatnya nih. Double layer soalnya bagus. Kalau peralatan kayak kompor, peralatan makan itu paling bagus tuh merek dari Fire Maple guys. Bagus bener. Memang harganya agak sedikit lebih mahal, tapi kualitasnya worth it lah dengan kualitasnya. Oke guys, saatnya untuk istirahat. Lumayan melelahkan hari ini, tapi aku sangat enjoy banget karena memang suasananya tenang banget. Dan tenda ini nyaman banget ya. Ini sengaja jendelanya aku buka dulu. Kalau nanti terlalu dingin, baru aku tutup lagi. Oke, saatnya untuk tidur dan istirahat. Besok pagi aku ingin bangun pagi-pagi soalnya ingin menikmati lagi hutan pinus ini. Jadi videonya masih belum berakhir ya. Good morning guys. Semalam aku ganti posisi. Semalam kan kepala aku di sana. Aku ganti ke sini soalnya tanahnya ternyata agak miring. Kalau dilihat seperti ini tuh kelihatannya nggak miring ya. Tapi kalau tidur ngerasa banget. Ini tips kalau kalian camping. Kalau kalian camping di tanah yang agak miring, pastikan kepala kalian tuh di posisi yang lebih tinggi supaya lebih enak tidurnya dan aliran darah dalam tubuh tuh lebih bagus ya. Semalam tidur nyenyak banget, tapi pas di tengah malam aku sempet keringetan soalnya gila hangat banget di tendanya dan aku pakai sleeping bag itu sampai ke atas, jadi sempet kayak kebangun karena kepanasan. Aku harus buka sleeping bag. Habis itu oke sih tidurnya nyaman, walaupun di depan dingin ya. Nah hari ini tuh biasanya tuh di tempat ini sangat-sangat dingin, tapi kayaknya saat ini tuh nggak terlalu ya, karena nggak terlalu lembab dan tenda aku ini bener-bener kering. Biasanya tuh kalau aku bangun pagi, tenda ini pasti udah kayak basah, banyak embun-embun gitu ya. Tapi ini enggak, ini kering banget. Guys, tenang banget di sini nih. Suara-suara burung-burung berkicau. Cuman ya camping di hutan pinus seperti ini yang paling mengganggu cuma apa ya, angin kali ya. Kalau ada ranting-ranting jatuh, daun-daun jatuh tuh kena tenda tuh ada suaranya gitu guys.
Dan ngomongin hal lain kayak contohnya, biasanya solo camping kayak gini kan banyak yang nanya, kalau camping-camping itu takut nggak bang, ada setan, ada ini, gangguan mistis gitu. Sebenarnya nggak juga ya, tergantung kitanya sendiri sih. Airnya udah mendidih guys. Tapi enak banget nih kompornya, bener-bener cepet matang, apinya bener-bener bagus. Keren. Oke. Oke ya, ngomongin tentang makhluk halus. Aku sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu pikirin kayak gituan. Makanya bisa camping seperti ini. Nah kalau kalian yang dikit-dikit, wih ini setan, ini makhluk halus, ini itu, kalian akan kesusahan ya untuk camping kayak gini. Apalagi kalau solo camping. Dan juga kalau rame-rame camping dan kalian tuh penakut, dikit-dikit anggap setan, dikit-dikit anggap ada makhluk halus, kan juga akan susah ya. Orang pun jadi males camping sama kalian. Intinya udah nikmatin aja, nggak usah terlalu banyak dipikirin, dan nggak usah apa ya, mencari tahu atau menentang. Lebih baik kayak gini, ngopi. Ayuh. Terlalu nafsu aku, pelan-pelan harusnya. Ah, dah. Ini aku suka juga nih alat buat bikin kopinya. Simple, praktis, nggak ribet. Terus alatnya ini kecil ya. Bisa di storage atau disimpan gitu dalam, kalau kita camping kan jadi nggak terlalu makan tempat. Bangun pagi menikmati suasana yang tenang, indah. Dan apa ya, aku suka tuh hawa dan udaranya tuh bener-bener seger banget ya. Beda dengan udara di kota. Aku tuh ada kayak apa namanya ya, sinus atau apa ya, hidung aku tuh mampet sebelah. Tapi kalau aku camping, bangun pagi-pagi di hutan pinus atau di alam-alam yang masih hijau, hidung aku bisa berfungsi dengan baik dua-duanya guys. Nih guys, kering banget. Biasanya tuh basah banget ya. Karena aku harus nungguin berjam-jam supaya tendanya kering baru bisa packing. Tapi ini enggak, kering banget. Ini bulan Agustus lagi musim-musim kering. Jarang hujan ya. Indah. Oke guys, saatnya untuk beres-beres dan pergi dari tempat ini ya. Soalnya udah mulai panas juga. Yap, seru juga camping di tempat ini. Dan ya, solo camping ini sedikit refreshing ya buat aku. Oke, see you di video berikutnya.